Halo semuanya, selamat datang di YouTube Pecinta Batu Permata Akigawa dimanapun berada. Semoga Anda dalam keadaan sehat-sehat saja. Sekarang saya akan bercerita tentang batu yang ada di Indonesia, namanya batu meteorite. Dan juga batu ini sebagian orang menyebutnya dengan nama batu satam. Batu satam ini berasal dari sebuah pulau yang terletak di Kepulauan Riau, Natuna. Inilah batunya. Warnanya hitam, berbentuk seperti ini. Ini batu satam. Kalau untuk dibuatkan cincin, ini sangat bagus sekali dan mengkilat. Jadi batu ini sekarang sudah agak susah didapat karena tidak adanya penambang batu satam. Batu satam ada di Indonesia di daerah Natuna dan di daerah Bangka Belitung Indonesia. Yang saya punya ini adalah batu dari satam Natuna. Bentuknya tidak beraturan, yang dinamakan orang batu meteorite atau batu satam. Jadi batu ini ada di dua daerah saja, Pulau Natuna dan Pulau Bangka Belitung Indonesia. Sekarang kita akan coba untuk membuatnya kayak cincin yang berbentuk seperti ini, petak. Nah, oke. Mari kita lihat bagaimana cara prosesnya. Oke, sekarang kita akan potong batunya untuk membentuk pola kasar. Selanjutnya kita beralih ke mesin polis.
selanjutnya kita ke pemolesan. Selanjutnya batu yang kita poles tadi akan kita kasih serbuk intan yang dinamakan diamond powder. Ini serbuk intan untuk mengkilatkan batunya. Sampai 5 menit. Kita gosok sampai 5 menit. Ini adalah kulit kerbau. Nah, ini kulitnya dan ini serbuk intannya. Kita gosokkan di sini sampai mengkilat selama 5 menit. Nah, kayak begini. Oke, hadirin sekalian, inilah hasil akhirnya dari batu meteorite, batu satam. Silakan dilihat. Oke, sobat hadirin sekalian, sampai di sini dulu video saya.
silakan komen, like, dan share. Jangan lupa subscribe. Terima kasih. Sampai berjumpa kembali di video yang akan datang. Terima kasih.